Assalamualaikum, saya Dimas Prasetyo Moharam dari DKI Jakarta, lahir di Jakarta 14 Agustus 1988. Organisasi kami, Cartoonet Community Indonesia, beralamat di www.cartoonet.com. Masih maraknya diskriminasi dan stigma negatif terhadap kaum disabilitas mendorong kami mendirikan sebuah organisasi bernama Cartoonet Community Indonesia yang merupakan Cartoonet sendiri singkatan dari Karya Tunanetra. Cartoonet adalah organisasi untuk pengembangan minat dan bakat kaum muda dengan disabilitas di berbagai bidang seperti penulisan, seni, teknologi informasi, dan ekonomi mandiri dengan sokongan teknologi informasi. Yang kami lakukan adalah untuk mengubah paradigma masyarakat dan memberdayakan para kaum muda dengan disabilitas baik tunanetra, tunarungu, atau tunadaksa dengan menggunakan media utama adalah media online. Karena media online adalah media yang paling dekat dengan kaum muda, dan kaum muda adalah generasi masyarakat yang relatif lebih mudah untuk diubah pola pikirnya. Kami sudah berdiri dari tahun 2006, dan sampai sekarang sudah simpatisan yang bergerak dengan kami sekitar sudah ada 300-500 orang. Anak muda di masa depan haruslah anak muda yang kontributif, solutif, namun tetap kritis. Anak muda harus dapat memberikan solusi bagi bangsa ini, melakukan perubahan tanpa hanya menuntut dan mengkritisi dengan apapun yang dapat dia lakukan dalam berbagai bidang. Masyarakat Indonesia yang kami harapkan adalah masyarakat Indonesia inklusif, masyarakat Indonesia yang tanpa diskriminatif, yang dapat menghargai segala perbedaan, yang menganggap disabilitas sebagai bagian dari keberagaman masyarakat, dan dapat saling memahami kebutuhan masing-masing.